Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Xiaoyan yang menangkupkan kedua tinjunya dengan hormat dan berkata, "Saya berterima kasih pada senior, tapi saya tidak punya waktu untuk membahas konflik antara saya dan Anda." Ketika mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan yang menunjukkan dia tidak pernah menyerah, mata Yuzhuan tenggelam. "Senior, apakah Anda lupa bahwa penekanan darah yang Anda lakukan terhadap saya? Dan saya belum mengembalikannya kepada Anda. Jadi tolong jangan berbicara omong kosong dengan saya. Jadi saya harap Anda tidak berbicara berputar-putar. Berbicaralah secara langsung." Setelah berkata, tatapan Xiaoyan berubah menjadi lebih dingin. Ketika mendengar kata-kata itu, Yuzhuan berhenti dan tubuhnya sedikit bergetar, yang menunjukkan bahwa meskipun Yuzhuan tampaknya terlihat tenang, tetapi sebenarnya dia sangat gugup di dalam hatinya saat tatapan Xiaoyan sedikit berubah. Ketika Xiaoyan melihat ke bawah, dia melihat sebagian besar darah merah yang tersebar di sekeliling Yuzhuan, yang memperlihatkan darah emas di dalamnya. Dia dapat memahami, meskipun darah emas tidak terlihat megah dalam klan dewa asli, tetapi itu juga menjelaskan bahwa keberadaan darah emas juga sangat langka, yang menunjukkan betapa berharganya darah emas itu. Pada saat yang sama, darah emas menggeliat perlahan dan kemudian menjadi semakin padat. Setelah memadat beberapa saat, darah emas mendidih, kemudian memperlihatkan sebuah tulang putih terbang keluar darinya, yang membuat Xiaoyan sangat terkejut ketika dia melihat tulang putih yang keluar dari gumpalan darah emas. Meskipun dia benar-benar kehilangan kontak dengan avatar dewa asli, tetapi saat dia melihat tulang putih itu, dia dapat merasakan keakraban yang kuat, seolah-olah memberitahu Xiaoyan bahwa tulang itu berasal dari avatar dewa aslinya. "Saya benar-benar minta maaf kepada Anda," Yuzhuan berkata dan tersenyum kecut saat dia melihat tulang putih berterbangan keluar, seolah-olah darah emas sedang merakit sesuatu, karena dalam sebagian besar tulang yang berserakan ada tulang besar seperti tulang binatang buas dan ada tulang kecil yang menyerupai tulang manusia. "Jangan khawatir, sebagai permintaan maaf saya akan segera menemukannya untuk Anda. Tapi saya membutuhkan waktu untuk memilah di antara tulang-tulang ini," Yuzhuan berkata kepada Xiaoyan dengan serius. Namun saat mengatakannya, dia tidak menatap wajah Xiaoyan yang dipenuhi dengan kemarahan yang sangat kuat. Setelah beberapa saat, Xiaoyan dapat melihat sebagian besar kerangka yang berserakan di depannya. Meski yang lainnya belum ditemukan, dia dapat merasakan bahwa kerangka di depannya adalah kerangka avatar dewa asli yang telah sepenuhnya berubah menjadi tulang belulang, yang membuat Xiaoyan mengepalkan jari-jarinya yang menunjukkan dia telah terbakar oleh emosinya. "Senior, apa yang Anda lakukan kepada avatar dewa asli saya?" Xiaoyan masih menahan emosinya dan berkata dengan suara rendah, menatap Yuzhuan dengan bingung. "Saya berharap Anda dapat menemukan kembali avatar dewa asli saya," Xiaoyan melanjutkan. "Tunggu sebentar, saya akan menemukannya untuk Anda," Yuzhuan menjawab pertanyaan Xiaoyan dengan serius. Tepat ketika Xiaoyan melihat avatar dewa asli yang hanya menyisakan tulang belulang, dia berkata dalam hatinya, "Jika hanya menyisakan tulang belulang ini, terus apa gunanya?"
Pemikiran ini terus bergema di benak Xiuyan yang membuat matanya menjadi suram. Dia menatap Yusuan yang mengambil tulang satu demi satu dari darah emas dewa asli di bawah. Namun mengetahui aura yang sangat agung dalam darah emas tersebut, Xiuyan tidak mengetahui berapa banyak orang kuat yang Yusuan bunuh. Karena dari dua metode yang disebutkan oleh Yusuan, Xiuyan tidak mengharapkan bahwa Yusuan akan memilih metode yang pertama, dengan cara membunuh ribuan makhluk abadi yang sangat kuat, hanya untuk evolusi darah dewa asli. Bahkan avatar dewa asli Xiuyan juga menjadi bagian dari darah emas yang sangat agung ini. Setelah waktu yang lama dalam memilih tulang belulang yang berserakan, akhirnya Xiuyan dapat melihat kerangka avatar dewa asli cukup di depannya, yang telah dibentuk oleh Yusuan, dan Xiuyan hanya dapat melihat kerangka avatar dewa asli yang tersisa, bahkan tanpa adanya energi kehidupan. Meskipun Xiuyan hanya melihat jari avatar dewa asli dengan hanya tulang yang tersisa, tentu saja Xiuyan masih bisa mengenali bahwa ini adalah avatar dewa aslinya. Apalagi dia melihat yang kerangka utuh. "Maafkan saya, karena saya tidak dapat menemukan daging dan darah avatar dewa asli Anda. Itu pasti telah menyatu dengan darah emas yang agung ini." Yusuan menggaruk kepalanya dan berkata, mata Xiuyan yang sangat dingin saat ini, dia tidak pernah memiliki kesan yang baik terhadap Yusuan, yang membuat kemarahan Xiuyan terus meningkat. "Senior, apakah Anda berencana hanya mengembalikan tulang belulang kepada saya?" Xiuyan masih menahan emosinya, berkata dan menatap Yusuan dengan dingin. Merasakan aura kemarahan yang terpancar dari Xiuyan, Yusuan melihat ke arah darah emas dewa asli di bawah. Segera sebuah cahaya aneh keluar dari darah emas. Namun dalam darah ini sepertinya memiliki spiritualitasnya sendiri. Karena setelah mendapatkan avatar dewa asli Xiuyan, darah emas ini sepertinya selangkah lebih dekat ke level yang ingin dicapai Yusuan. "Senior, jika Anda masih berniat mempermainkan saya dan masih ingin menyembunyikannya, saya tidak keberatan mencoba mencari jiwa Anda." Xiuyan berkata, menatap Yusuan yang tampak malu karena Xiuyan menyadari bahwa Yusuan tidak ingin memisahkan darah avatar dewa asli. "Jika Anda dapat mempercayai saya, setelah saya berhasil memurnikan darah ini ke tingkat lebih tinggi, saya bisa berjanji kepada Anda bahwa saya akan membantu Anda selama 10.000 tahun. Karena pada saat ini, pemurnian darah ke tingkat yang lebih tinggi akan selesai. Jika sebagian darah diambil, evolusi darah dewa asli ini tidak dapat diselesaikan." Yusuan menjelaskan dan menatap Xiuyan. Namun dalam tatapan Yusuan tidak ada aura yang mendominasi yang terpancar di matanya, tapi seperti menunjukkan tatapan yang memohon. Karena pada saat ini dia tahu apa yang dipikirkan Xiuyan saat ini, dan dia juga tahu bahwa permaisuri dapat membantunya menyelesaikannya, mencari jiwanya. Jadi Yusuan tidak punya pilihan lain. Namun yang membuat Yusuan tidak dapat berdamai adalah dia telah menunggu untuk waktu yang lama dan tidak ingin melepaskannya. "Bukankah Anda mengatakan bahwa kasta darah yang lebih tinggi batasnya?" Xiuyan menyipitkan matanya sedikit, bertanya dengan dingin. Karena sebelumnya Yusuan tidak pernah menjelaskan kepadanya bahwa ada keberadaan di atas kasta darah tertinggi. "Memang benar seperti yang Anda katakan. Namun setelah dewa asli menerobos bintang 8, Anda membutuhkan pemurnian darah lagi sebelum Anda dapat menerobos tubuh abadi bintang 9. Jadi Anda membutuhkan darah yang lebih murni." Yusuan tidak bersembunyi lagi dan menjawab Xiuyan sambil tersenyum. "Terus, setelah menerobos tubuh abadi 9 bintang, apa yang harus dilakukan?" Xiuyan terus bertanya tentang kultivasi dewa asli. Karena sebelumnya, Xiuyan tidak tahu banyak dan sekarang dia memiliki kesempatan untuk belajar lebih dalam. "Setelah menerobos tubuh abadi bintang 9, ada yang disebut tubuh abadi leluhur.
Namun seperti yang saya ketahui dari para tetua terdahulu, konon katanya nenek moyang klan dewa asli saya pernah ada yang menerobos ke ranah yang lebih tinggi dari ranah dewa asli leluhur. Tapi setelah kemunduran alkemis Tianxin yang terkenal, keberadaan klan dewa asli yang telah menerobos ke ranah tubuh abadi leluhur adalah batasnya. Selebihnya itu hanya rumor yang beredar. Yusuan terus menjelaskan dengan susah payah dan berharap Xiaoyan dapat memahaminya. Xiaoyan terus berpikir dalam hatinya dan bahkan ada kegilaan yang terpancar di wajahnya. Jika dewa asli telah mencapai bintang 4, dapat menyaingi keabadian kaisar langkah 5 atau bahkan ke 6. Seharusnya dewa asli bintang 8 atau bintang 9 dapat menyaingi keabadian kaisar yang lebih kuat. Kemudian, jika avatar dewa asli dapat dibentuk dan menerobos bintang 9, bisakah avatar dewa asli dapat melawan dewa keabadian semu? Xiaoyan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu tentang kultivasi para dewa itu abadi. Mendengar itu, Yusuan tersenyum perlahan dan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, dalam kultivasi tubuh abadi, itu sudah termasuk menentang langit, karena dia mengandalkan kekuatan bintang sebagai sumbernya daripada energi dunia, dan itu yang dibutuhkan menerobos tubuh abadi. Namun jika dewa asli terus-menerus menyerap kekuatan inti bintang, semakin banyak dia menyerap, dia akan ditekan oleh langit. Bahkan ada situasi tak terduga yang tak terhitung jumlahnya. Dan bahkan jika seseorang tidak berhati-hati, dia akan terbunuh karena menentang langit. Tidak peduli sekeras apapun tubuh Anda untuk menentang langit, atau Anda memilih mundur memotong semua sebab dan akibat, selama Anda memiliki tubuh abadi dan menolak keabadian kaisar, itu adalah metode kultivasi yang bertentangan dengan langit. Memang benar, tubuh abadi bintang 9 tidak terkalahkan di ranah keabadian kaisar, dan Anda telah melihatnya saat saya menghadapi keabadian semu. Sambil berkata, Yusuan tersenyum kecut yang menunjukkan dalam kata-katanya ada kesenjangan besar antara permaisuri dan dia. Karena sebagai dewa asli yang telah menerobos bintang 8, Yusuan sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan permaisuri. Bahkan dapat terlihat ada kesenjangan antara kekuatan. Dengan keberadaan semacam itu, karena yang ditunjuk permaisuri sudah bukan lagi kekuatan tempur, melainkan tingkat kekuatan yang lebih kuat dalam satu pikiran. Dan celah antara permaisuri dan Yusuan sudah menjadi celah yang tidak mungkin bisa dijangkau Yusuan sama sekali. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melawan permaisuri. Saat menghadapi ranah yang lebih kuat, tampak terlalu seperti celah. Antara dewa yang memandang manusia fana, keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Sama seperti Xiaoyan hingga saat ini, ketika dia pada ranah dewa pertempuran, secara alami tidak mungkin dewa pertempuran bisa melawan ranah keabadian kaisar yang lebih kuat, yang kekuatannya seperti menentang langit.